Tribuners, kami informasikan berita perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, Rabu 27 Desember 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berkabut. Pukul 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Namun, pada pukul 1 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, Kota Malang akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Pada pukul 7 malam sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 4 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan diguyur hujan disertai petir. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Kabupaten Malang akan kembali diguyur hujan dengan intensitas ringan. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, Kabupaten Malang akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Kota Batu akan mengalami kabut. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 1 siang sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, Kota Batu akan diguyur hujan ringan. Suhu di Kota Batu berkisar 16 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.